wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunul mu'min fihi adzalla min syati. Rawahu Ibnu Asakir an Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi, ya'ti 'alan nas, akan sampai kepada manusia satu zaman. Zamanun, satu zaman. Yakunul mu'min, menjadi orang yang beriman. Fihi azallun, di dalamnya itu lebih hina. Min syatihi, daripada seekor kambing. Nabi sebut akan sampai di satu zaman, jadi orang beriman ni lebih hina daripada jadi seekor kambing. Oh tuan-tuan, zaman ni jadilah. Orang mati dibunuh tu, orang Islam mati dibunuh, tak ada siapa ambil kisah. Tapi orang buat korban sembelih kambing, tak boleh buat depan orang ramai. Dia kata kesian kat kambing tu, kena pergi sembelih tempat lain. Kalau boleh orang tak nampak, jangan buat di sekolah, nanti budak-budak tengok jadi kot lain. Jadi kambing tu pula lebih mulia daripada jadi orang Islam. Hak orang Islam disembelih, dibunuh, tak ada siapa mengkisah. Yang jadi binatang pula orang ambil kisah. Hak asasi ni ambil kisah, hak asasi ni ambil kisah. Pejuang binatang ambil kisah, pejuang sana ambil kisah. Yang bunuh orang Islam, yang di Myanmar dibunuh orang Islam, yang di India bunuh orang Islam, belum masuk lagi di China, bangsa sana dibunuh, disembelih, diroboh, dirogol, di penjara. Jadi binatang pula orang duk sayang. Padahal kambing tu memang dijadikan oleh Allah untuk kita makan. Sembelih makanlah kambing, dijadikan untuk kita makan. Tapi hari ni orang duk sayang lembu, sayang kambing. Sampai nak korban depan orang ramai pun tak boleh. Tapi kalau buat pada orang Islam, penghinaan pada orang Islam depan orang ramai, tak apa pula. Ini yang Nabi sebut dalam hadis yang saya baca ini. Tentang akan sampai satu zaman di mana nilai menjadi seorang yang beriman itu lebih mahal nilai kambing lagi. Jadi orang Islam ni tak ada nilai. Dia nak tembak-tembak. Oh, di selatan Thai, tembak aku suka. Nak tembak kambing pun susah. Nak tembak orang Islam jadi senang. Nak seksa orang Islam lagi jadi senang daripada nak bismillah kambing tadi. Ini zaman di mana jadinya orang yang beriman ini, cabaran dia tu sangat besar. Nak tunjukkan yang kita ni Islam ni, cabaran dia cukup besar. Sampai nak bubuh nama Muhammad pun orang takut. Nanti bubuh nama anak Muhammad pergi ke airport orang putih, nama kena tahan. Pasal ada nama Muhammad. Bubuh nama lain tu yang bubuh nama macam-macam, Maradona lah. Aku suka dia nak bubuh nama K-pop lah. Sebab nama tu orang putih tak tahan. Buah nama Muhammad ni dekat airport dianggap sebagai pengganas, dianggap sebagai orang yang boleh menimbulkan huru-hara sebab ada nama Muhammad di awal nama dia. Jadi itulah tuan-tuan cabaran yang akan sampai kepada kita umat Islam di akhir zaman. Susah, banyak ujian jadi orang yang beriman, tapi kita tetap pegang iman kita tu. Sebab Nabi sebut memegang iman di hari kiamat, memegang iman di hari akhir zaman macam memegang bara api. Kalqabidhi alal jamri, macam menggenggam bara api. Api tak ada, lighter tak ada, mancis tak ada. Nak masak macam mana?
ada bara di atas tanah. Sat lagi duduk lama-lama, sat lagi bara tu terpadam pula pasal dia duduk atas pasir. Kalau demikian, kena selamatkan bara tu. Kalau kau tak selamatkan bara tu, nanti bara tu padam, kau tak dapat api nak masak makanan. Bila dah pergi genggam bara tadi, apa akan jadi pada tangan? Terbakar. Begitulah bandingannya. Diletakkan iman di bawah, iman akan hilang. Dipegangnya iman, sakit pada tubuh kita pula. Begini yang Nabi sebut cabaran menjadi orang yang beriman di akhir zaman. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata Nabi, yubsiru ahadukumul qadha fi aini akhihi wa yansal jiz'a fi ainihi. Rawahu Abu Nu'aim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Yubsiru ahadukum, nampak di kalangan kamu seseorang daripada kamu, al-qadha fi aini akhihi. Kata Nabi, perangai manusia ni, dia nampak taik mata kawan dia. Taik mata kawan dia nampak. Wa yansa al-jiz'a fi ainihi. Tapi dia lupa batang nyok depan mata dia. Tu Nabi sebut tu. Yang had taik mata orang kamu nampak, batang kelapa dekat muka kamu, kamu tak nampak. Macam kita sebutlah, gajah seberang lautan nampak, apa, kuman seberang lautan nampak, gajah depan mata pun tak nampak. Ini perangai manusia, kata Rasulullah. Apa perangai dia? Aib orang semua dia nampak, aib diri dia, aib anak orang semua dia teropong nampak, aib anak dia dia tak nampak. Perangai dia ialah suka cari kesalahan orang, kesalahan dia sendiri dia tak nampak, dan buat-buat tak nampak. Ni perangai. Tambah sekarang ni ada menatang ni, lagilah cepat orang sebarkan, nama dia viral. Viral bahasa Mat Saleh, bahasa kita tular. Ada saja handphone rakam, tular, rakam, viral. Ini perangai dia. Ada dia viral keburukan dia. Kenapa tak viral keburukan kita sendiri? Keburukan orang kita viral. Cuba rakam keburukan kita, kita rakam tengok. Kita sebar pula. Tak pula. Ini yang Nabi sebut ni. Nampak benda kotor pada mata orang, tapi tak nampak batang nyok depan mata kamu, batang tamar depan mata kamu, kamu buat-buat tak nampak. Baik, hadis yang pertama dia cerita tentang peristiwa di akhir zaman. Nilai menjadi orang yang beriman lebih murah daripada menjadi seekor kambing. Yang kedua, kata Nabi, di akhir zaman manusia ni suka nampak aib orang lain, disebar-sebarkan aib orang lain, tetapi aib dia sendiri dia buat-buat tak nampak.